الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim amma ba'du qala musanni rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'ati ulum fi dalaini amin warabi'u yang keempat syarat salat yang keempat istiqbalu ainil ka'bah menghadap zat ka'bah ain ka'bah. Jadi memang kalau mazhab kita ain Ka'bah. Mazhab kita Syafi'i itu menghadap ain Ka'bah. Bukan arah Ka'bahnya kalau mazhab kita. Walaupun nanti ada mazhab yang lain, Maliki ini itu arah Ka'bah. Arah kiblat. Kalau mazhab kita ya ainnya. Bisadri dengan dada fil qiyami wal qu'udi baik pada berdiri maupun duduk. Jadi diri duduk. Wa bi aksaril badani dan dengan paling banyak badan fil ruku'i pada ruku wa sujud dan sujud. Ya. Walaysa minha dan bukan termasuk Ka'bah al-Hajaru, Hajar Aswad. Kenapa? Li'anna subuh tahu karena bahwa tetapnya Hajar Aswad minha bagian dari Ka'bah itu sifatnya zoniyun, dugaan saja. Wahuwa la yaktafi fihi fil kiblati dan itu tidak cukup dengannya Hajar Aswad pada kiblat. Menghadap ain Ka'bah yakinan secara yakin fil qurbi yakin pada dekat. Jadi kalau dekat, dekatnya bagaimana? Bi muayyanatin dengan pandangan mata. Kita nginep di hotel ya Zamzam Tower itu kelihatan Ka'bahnya. Itu kalau begitu harus ainul Ka'bah yakinan, yakin menghadap Ka'bahnya yakin, nggak boleh zon sini kali pas, nggak pakai kali-kali harus yakin. Aumasin atau dengan menyentuh, pegang, apalagi kalau pegang lah berarti dekat nempel. Aubir tisa mi amaratin fi zihni atau dengan mengikuti tanda ya, pada pikirannya umpama ada tandanya apa ya. Ma tufidu ma yufidu ahada hazaini yang memberikan faedah ya akan apa yang memberikan faedah satu daripada dua ini ya. Fi aqi man la haila pada hak orang yang enggak ada halangannya. Enggak ada yang menghalangi di situ. Enggak ada yang menghalangi. Di wilayah Ka'bah gitu. Enggak ada yang menghalangi. Yakinan secara yakin hadap Ka'bah. Fil qurbi pada dekat yakin. Lewat apa? Ulang lagi. Wa zonan dan dengan zonan dengan dugaan kuat fil bukni pada jauh. Nah kayak kita nih jauh. Kalau kita sembahyang di sana tuh, nah itu dekat. Harus yakin. Nah kalau di sini kita zonan dugaan kuat fil bukni pada jauh. Fi man pada orang yang bainahu di antara dirinya wa bainah dan di antara Ka'bah hailun ada penghalang.
Fala yakfi, maka oleh karena itu enggak cukup istiqbal jihati ala sahihi, menghadap arah kiblat atas kaul sahih. Ya. Jadi menurut pendapat yang sahih itu enggak cukup. Mazhab kita Syafi'i enggak cukup. Alhamdulillah kita di negara kita ada ini petugas khusus. Panggil aja di Departemen Agama itu ada khusus. Ya. Ya, menentukan arah kiblat. Jangan takut. Kadang kita takut, takut malu. Itu ada beberapa tempat yang saya ukur ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Macam-macam sih dah. Ada yang dibilangin ngerti, ada yang dibilangin kagak ngerti. Yang penting saya udah bilangin. Ada informasi ini tuh harus diukur. Memang ada ukuran orang fatwa MUI dengan fatwa NU beda. Kalau saya lebih setuju fatwa NU. Kalau MUI fatwanya lurus saja, penting arah kiblat. Nanti dia mengikuti pendapat ini. Arah kiblat dengan berbagai dalil-dalil dia komentari, diajukan. Ya. Tapi kalau saya ikut pendapat yang NU, yaitu sesuai dengan arah kiblat. Kecuali orang belum tahu. Nah, harus dengan yang belum tahu ya. Kalau belum tahu ya nggak apa-apa, yang penting arahnya. Tapi kalau sudah tahu seperti kita di sini, dan kita cukup dengan berbagai ilmu pengetahuan, ada ya ilmu yang namanya ilmu falak, ilmu ngitung. Sekarang apalagi ditambah sudah ada kompas. Ya. Nanti tinggal dicocokin, mudah cara ngitungnya. Mudah sekali. Tukang bangunan ngerti. Oh, pakai-pakai. Ya. Mudah sekali. Mudah sekali. Ya. Ya, kemarin saya pernah saya hitung-hitungin semua tempat saya ngajar. Soalnya saya itu ada yang cocok, ada yang enggak cocok. Ada yang pas, ada yang enggak pas. Ada yang mau dibilangin, ada yang enggak. Yang penting kita udah bilangin. Nanti kalau kita udah bilangin, kita enggak salah. Tanggung jawabnya nanti di akhirat. Ada pada hal yang beloknya terlalu. Jadi terlalu. Ya apa namanya? Dia enggak ke kanan itu, dia apa? Lurus saja. Terlalu kan terlalu. Itu kan kalau begitu kalau dilurusin kan nyimpang jauh. Artinya apa? Ketika sudah ada pengetahuan tapi kita tidak mau mendengar pengetahuan ini kan salah kita. Jadi kalau sudah ada pengetahuan dan didukung semua, maka kita harus buka telinga, buka mata. Jangan kita pejamkan mata. Jangan kita bilang haram, gak bisa, gak boleh. Penting lurus aja. Gak boleh kayak begitu. Kita harus membuka telinga kita, membuka mata kita, bahwasanya ada ilmu pengetahuan. Jangan kita menafikan ilmu pengetahuan itu, ya, ya, itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosi. Jadi ikutin ada pengetahuan, ikutin. Ya, karena ada itu masjid yang kurang tepat, bahkan masjid lagi. Masjid lagi, udah jadi masjid lagi. Sekarang kan banyak masjid yang musola jadi masjid sekarang. Kalau yang orang yang berpendidikan biasanya pas. Pendidikan pas. Karena dia teliti biasanya begitu. Ya.
Jadi ini ilmu, jadi enggak boleh kita menafikan, dan ini syarat sholat. Dan jangan kita tutup telinga, tutup mata, jangan. Ya. Kalau ada ilmu, datang dulu kita belum tahu. Seperti Imam Syafi'i, beliau ada punya kaul qadim, ada kaul jadid. Ya. Ulama meneliti tentang itu, kenapa beliau berubah dari kaul qadim menjadi kaul jadid. Banyak di situ pendapat-pendapat beliau berubah, telah diketemukan baru. Jadi telah ditemuin baru dalilnya. Jadi beliau berani itu menarik pendapatnya yang lama. Enggak ditarik sih, tetap ya. Ya. Yang dulu tetap ada pendapatnya. Cuma beliau punya pendapat baru. Istilahnya ada qaul qadim, ada qaul jadid. Bukan primpan. Itulah orang hebat. Berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun bertentangan dengan dirinya. Jadi beliau berani berubah setelah udah tahu pengetahuan baru. Oh, dulu ternyata saya salah. Imam Syafi'i berani. Makanya beliau pernah mengatakan, "Iza sahal hadis fa huwa mazhabi." Apabila sahih ini hadis, maka inilah mazhabku. Maka itulah mazhabku. Artinya apa? Beliau berani berubah. Kalau beliau salah, melihat ada yang benar, beliau berani berubah. Itulah orang hebat, ahli ilmu. Jadi kalau ahli ilmu, boleh salah, enggak boleh bohong. Jadi boleh salah, enggak boleh bohong. Apa tuh maksudnya? Boleh salah, artinya ketika orang udah ya, meneliti sesuai dengan ilmunya, emang ini benar, ketemuannya segini, temuannya ini, temuannya begini, nggak apa-apa itu benar begitu. Nah kemudian ntar ada satu waktu dia boleh berubah setelah ngelihat, oh ada lagi temuan ternyata yang ini benar, ya rubah, jangan malu-malu. Nah nggak boleh bohong. Kalau bohong gimana? Hatinya nih 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. Ah, dikacauin. 2 + 2 = 5. 5. Ini enggak boleh begini. Udah tahu pengetahuan bahwasannya udah 2 + 2 = 4. Kenapa 5? Enggak boleh. Enggak boleh bohong. Kalau ilmuwan tuh. Kalau bohong pasti orang lihat. Orang tahu. Dan nilai kita udah enggak tinggi lah kita. Rendah kita. Nah, tercemarkan. Sama dengan ini juga ya. Kalau umpama tempat kita diukur, ternyata kiblatnya kurang, legowo, berubah. Jangan, jangan. Soalnya berdasarkan ilmu. Kalau kita berdasarkan ilmu, Pak, berpendapat, saya yakin insya Allah nanti di akhirat kita punya dalil. Ketika kita punya dalil, insya Allah dimaafin sama Allah. Tapi kalau berdasarkan nafsu, fanatisme, apa semua, kita nggak bisa tanggung jawab. Kita nggak bisa tanggung jawab. Jangan. Ini sensitif sekali ya. Banyak orang yang nggak mau merubah. Udah begini aja. Na'udzubillah. Subhanallah. Jangan sampai begitu. Ya. Fala yaktafi wa indana, jadi tadi fala yaktafi, maka enggak cukup istiqbal kiblati, menghadap arah kiblat atas qaul sahih. Jadi menghadap arahnya aja, menghadap arahnya. Wa indana, menurut kami qaulun, ada satu pendapat, bijawaz istiqbal kiblati, dengan boleh menghadap arah kiblat. Wa in lam yastaqbilil ayna, sekalipun dia tidak menghadap ke ain kiblat, arahnya doang. Contoh sama zahabil malikiyah, seperti mazhab malikiyah. Jadi mazhab malikiyah itu enggak menghadap ya ain kiblat, tapi
arah kiblat. Kama qalahu Ahmadu al-Maihi. Jadi menghadapnya arah kiblat. Ini untuk yang jauh ya. Kalau menghadap arah kiblat ya berarti ya lurus saja begitu. Ya. Tapi kalau kata saya tetap harus diukur dengan ukuran. Setelah udah diukur, nah, serahkan kepada Allah. Apakah itu menghadap ain kiblat banget atau enggak? Enggak masalah. Jangan ukuran udah arahnya ke arah kiblat, kita masih parku aja, masih begini aja. Udah ini begini. Kiblatnya begini yang Mbak nih, nyerong kanan. Ini kita begini. Kira-kira ini sampai begini. Itu sedikit aja. Itu kan jauh. Sedikit aja jauh sekali. Saya pernah menghitung itu satu masjid. Itu jauh sekali Bang Udin. Begini. Tapi dibilangin gak ngerti. Ya udah dah. Jauh sekali nih jaraknya. Tapi dia bikinnya di luar fondasi sama kiblat. Iya benar. Kalau dulu kan bikinnya di luar kiblat dulu begitu. Orang fondasi. Begitu. Emang kiblat dulu. Kiblat dulu baru fondasi. Heeh. Iya. Panggil aja ahlinya, gitu. Ahlinya panggil. Iya, enggak usah malu-malu. Ya, enggak usah milu-milu gitu ya. Wong Jawa kan begitu, enggak usah milu-milu gitu ya. Panggil ahlinya. Tentukan arah kiblatnya. Masya Allah. Ada tuh jauh sekali, menyerongnya jauh sekali. Nampak sekali. Ada juga masjid saya bilangin ternyata itu ketika diadakan pemugaran itu yang bangun kelupaan ya jelurusin aja. Dilurusin aja bangunannya. Harusnya mencong. Jadi kagak mencong itu. Iya, ngambil lurus aja bukan ngambil ya arah kiblat. Alhamdulillah kalau itu dia nurut saya bilangin. Ada lagi yang lebih unik, ya saya hitungin semua tuh sempat saya ngajar. Alhamdulillah dia nurut. Orang-orang kan kurang miring, kalau dia kurang kesono, dia kurang, iya kemuatan nganan, dia kemuatan nganan. Dia nggak percaya juga. Ya udah kalau nggak percaya silakan panggil tukang ukur. Ayo panggil tukang ukur. Kebetulan dia panggil tukang ukur dari NU. Setelah mau panggil NU dari NU bisa ada dua emang. Ada dari NU silakan, dari Depak juga silakan. Nanti lihat ukuran saya. Ternyata sama saya. Ya. Ternyata benar itu. Kurang kesono. Kurang kesono jadi. Iya. Alhamdulillah dia nurut ya. Ada juga yang kibat di dalam bangunannya bangunan bulat. Tapi dia kibat di dalam di kocak karpetnya miring. Iya, kayak kita. Pondok kita begitu. Iya. Iya kayak Al-Isra gitu. Al-Isra ya. Bangunannya model bulat tapi kibat di dalam. Iya, karena kalau enggak begitu jadi kecil tanahnya. Iya. Tanahnya kebuang. Iya. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Yang penting arah kiblat. Jadi kalau hemat saya, jadi tetap kita menghitung lalu ya setelah sudah menghitung, mengarahkan, mengukur, setelah sudah mengukur itu kita pasrahkan kepada Allah. Apakah menghadap Ainul Ka'bah, ya Ainul Kiblat atau arahnya? Kalau umpama nyerong begitu kan kagak jelas. Bisa jauh-jauh sekali. Boleh jadi enggak menghadap kiblat. Terlampau jauh, biasanya mau madep mana tuh? Hilir. Bang Haji, madep mana tuh? Madepnya aman katanya tuh. Madepnya aman. Harusnya menghadap barat lautan. Ini kalau umpama kemahatan ke sono, madepnya kemana jadinya tuh? Barat daya. Mana ya? Iya, kalau pun barat daya. Ya artinya enggak nyampe ke
Berat kalau dengan di barat laut nyampe. Iya, enggak nyampe. Tengah-tengah barat laut. Iya. Kiblat, ya, arah kiblat itu ulama berbeda pendapat. Tanah haram, apa Masjidil Haram. Apakah Masjidil Haram itu ya, itu Ka'bahnya atau masjidnya atau tanah haram? Kalau kebangetan miring, kalau kebangetan ke sana, ya, kebangetan nyimpang, jangankan Ka'bahnya, tanah haramnya aja nggak sampai, nggak dapat. Jadi hemat saya, tetap kita pakai ukuran, ya, ya, pakai ukuran. Setelah kita ada pengetahuan, setelah itu harus serahkan kepada Allah. Apakah ini kepada arah atau kepada ain kiblatnya gitu ya. Kalau yang lain lah yakin dekat. Zon. Zonan, kalau di sini zonan, kalau dekat yakin. Ya. Jadi kita insya Allah kalau segala sesuatu pak kita selesaikan dengan ilmu, insya Allah selesai, nggak jadi berantem. Kita tuh berantem karena tidak diselesaikan pakai ilmu, diselesaikan pakai nafsu, jadinya berantem biasanya. Kalau selesaikan pakai ilmu, data-data yang ada, insya Allah ilmu yang ada, insya Allah nggak legowo semua. Illa fi nafilatis safari, kecuali pada sholat sunat musafir al-mubai, musafir yang mubah. Wa in kuriha, sekalipun dimakruhkan. Limaksidin muayyanin, bagi tujuan yang ditentukan. Ala musafatin, atas satu jarak. La yusma'u min hanida'u fil jumu'ati, tidak didengar darinya akan panggilan azan pada Jumat. Falah yustaratu, maka oleh karena itu tidak disyaratkan al istiqbalu menghadap kiblat, fiha padanya pada kiblat, menghadap kiblat. Bal yusalli nafla, bahkan dia sholat sunat. Walau nahwa idin, sekalipun seumpama sholat sunat id. Enggak apa-apa, sholat sunat id. Ya, tidak disyaratkan menghadap kiblat, bahkan dia sholat ya sunat, sekalipun sholat sunat id. Wa kusubin, dan gerhana. Ila jihati, maksudi kepada arah tujuannya. Ya sawaun kana rakiban au masyian, sama saja dia ya naik kendaraan ataupun berjalan kaki. Wala yanharifu kullun minhuma, tidak boleh berpaling tiap-tiap dari keduanya. Anji ati maksudi, dari arah tujuannya, ila kecuali ilal kiblati, kepada kiblat. Walau kana khalfa zuhri, sekalipun di belakang punggungnya. Lianna hal aslu, karena bahwasannya itu yang aslinya. Lakinil masyi, akan tapi orang yang berjalan kaki, yastakmilu, wajib dia, ujuban, wajib menghadap kiblat. Jadi kalau kita lagi ketika lagi ya berjalan kaki, dia wajib menghadap kiblat, fi ihrami, pada takbiratul ihramnya. Jadi sembahyang sambil jalan. Nah, kalau mau takbiratul ihram, cari kiblat dulu. Ambil aja kompas, mana nih? Allahu Akbar. Ya. Wa ruku'i, dan ruku'nya, lagi ruku' cari kompas menghadap kiblat. Allahu Akbar. Wa sujudi, dan sujudnya, lagi sujud ya, gelar sajadah. Ini orang sembahyang sambil jalan. Nah, lagi sujud ambil kompas mencari arah kiblat, gelar sajadah sembahyang. Allahu Akbar. Paling orang liatin doang paling. Ilmunya ada begitu. Iya. Masyaallah, luar biasa tuh. Tapi kita kayaknya enggak berani praktekin ini. Supaya sambil jalan enggak berani kayaknya. Wa junusihi, dan duduknya. Baina sajadatain, di antara dua sujud. Ya, gelar sajadah, ya ambil kompas mana nih kiblat. Nah, duduk antara dua sujud. Ya, walahul masyu, dan boleh baginya berjalan. Wa tarku tawajjuh, dan meninggalkan menghadap kiblat, fikiyami, pada dirinya. Nah, lagi waktu diri sambil jalan. Waktu diri sambil jalan, bacanya Fatihah lalu baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sembahyang sambil jalan tuh. Masya Allah, keren banget tuh.
Masya Allah. Masya Allah. Orang enggak ini tanya, lu ngapa kompet kambit aja? Gua lagi sembahyang. Luar biasa nih. Wa atidari lan i'tidalnya sambil jalan. Allahu Akbar. Ya timran. Dia baca sambil jalan. Wa tasyahud dan tasyahudnya sambil jalan. Wa salam dan salamnya sambil jalan. Ya. Ya. Jadi kecuali pada salat sunat musafir, ya. Wa salatnya sindatil khabi dan salat sangat takut. Boleh tuh tidak menghadap kiblat. Bikhtilatil kuffari bina, karena bercampurnya kepada orang kafir, campur perang itu ya dengan kita, boleh enggak menghadap kiblat. Wa kadzama ul'iqa biha, dan seperti ini pula apa yang dihubungkan dengannya. Falaisa tawajju syartan, maka tidaklah menghadap kiblat menjadi syarat biha padanya. Fardun kanat aw naflan, baik fardu keadaannya ataupun sunat. Mimma yakhafu fauta'u, daripada sesuatu yang dia takut akan luputnya. Dunal istisqa lidarurati, tidak ya salat istisqa karena darurat. Wallahu a'lam bissawab. Babu arkanis shalah.